Horror Plus. Selamat sore rekan-rekan ABO di seluruh Indonesia. Bagaimana kabar teman-teman ABO sore ini? Senang sekali kita bisa bertemu sore ini. Semoga teman-teman ABO semua dalam keadaan sehat. Saya ingin memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Dita. Saya ada di bagian kode etik di MUI. Salam kenal untuk semua teman-teman ABO. Nah, sore ini kita sudah ada di rangkaian terakhir untuk Core Plus Forum, yaitu Core Plus Tracking Tool. Dan sore ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan saya, Mas Andi. Terima kasih Mbak Dita. Halo teman-teman ABO di seluruh Indonesia. Perkenalkan saya Andi dari Departemen Sales, bekerja sebagai Business Analyst. Tentunya pada kesempatan kali ini, saya sangat senang sekali bisa berkenalan dengan semua teman-teman ABO. Iya, Mas Andi ini sebenarnya lebih sering berada di balik layar ya. Betul. Tapi beda sekali. Ya, sore ini Mas Andi ada di depan layar ya. Iya, betul. Jadi sore ini saya di depan layar tentunya untuk menemani ABO untuk sama-sama belajar menggunakan Core Plus Tracking Tools. Iya, tapi sore ini nggak cuma kita berdua aja nih Mas Andi. Kita juga kedatangan tamu dari jauh, tapi saya simpan dulu untuk nanti ya teman-teman ABO ya. Dan jika teman-teman ABO sepanjang acara memiliki pertanyaan, teman-teman ABO bisa bertanya di kolom komen. Nanti di sesi terakhir kita akan ada sesi tanya jawab. Oke, Mas Andi, sore ini kan kita akan membahas Core Plus Tracking Tool. Ini Mas Andi mungkin bisa bantu untuk menjelaskan apa sih Core Plus Tracking Tool? Ya, baik. Jadi Core Plus Tracking Tools itu adalah salah satu perangkat yang dapat digunakan oleh ABO untuk melacak dan memonitor performance bisnis mereka secara online. Tentunya setelah sesi ini berakhir, kami berharap semua ABO bisa menggunakan Core Plus Tracking Tools ini dengan sebaik-baiknya. Oke, tapi nggak ngejelimet ya Mas Andi? Oh, enggak. Soalnya aku dengar kayaknya agak susah gitu. Enggak, karena Core Plus Tracking Tools ini adalah hal yang baru bagi ABO, sehingga kedengarannya mungkin sedikit ribet ya. Tapi sebenarnya Core Plus Tracking Tools ini memiliki fitur-fitur yang sangat lengkap dan sangat mudah untuk ABO gunakan dalam membantu mereka mencapai goals dalam mengembangkan bisnis mereka. Oke, ada contohnya nggak sih Mas Andi? Tentunya ada. Jadi salah satu contohnya adalah Bronze Foundation, di mana di Core Plus Tracking Tools ini setiap ABO dapat melihat sudah berapa kali mereka mendapatkan Bronze Foundation Incentive. Kemudian, mereka juga bisa melihat berapa banyak kaki mereka yang telah mencapai 3%. Selain itu, mereka juga bisa melacak berapa banyak pelanggan prioritas mereka yang telah mencapai VCS PV tertentu. Dan masih banyak lagi informasi yang dapat didapatkan di Core Plus Tracking Tools ini. Iya, jadi Core Plus Tracking Tool ini memang sangat membantu teman-teman ABO ya. Pastinya. Kurang lebih dalam melihat perkembangan bisnis dan pencapaian bonus, kurang lebih gitu ya Mas Andi ya. Oke, Mas Andi, ditahan dulu. Kita masih panjang. Seperti janji saya di depan tadi teman-teman ABO, kita juga kedatangan satu tamu jauh, jauh sekali dari bagian negara lain. Di sana dengan time zone yang berbeda, masih subuh, tapi beliau ini semangat sekali ingin berbagi bersama kita mengenai Core Plus Tracking Tool. Tools. Nah, di Core Plus Tracking Tools ini kita bisa melihat secara lengkap informasi mengenai Customer Sales Incentive, Bronze Foundation, Bronze Builder, My Performance Group, dan juga Priority Customer. Jadi dengan selesainya sesi ini nanti, kita berharap semua ABO bisa menggunakan Core Plus Tracking Tools dengan mudah dan juga sebaik-baiknya. Oke, Mas Andi, kita sekarang sudah sampai di sesi terakhir, yaitu sesi tanya-jawab. Baik. Nah ini saya sudah mendapatkan beberapa pertanyaan dari teman-teman ABO. Ini pertanyaannya asik-asik semua nih Mas Andi. Asik-asik semua ya. Jadi Mas Andi akan bantu jawab pertanyaannya ya. Kita langsung mulai aja ya Mas Andi. Baik. Untuk pertanyaan pertama, kapan Core Plus Tracking Tool ini bisa digunakan? Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Core Plus Tracking Tools ini khususnya untuk early incentive akan diluncurkan di bulan September 2020 bersamaan dengan Core Plus
program itu sendiri. Oke, okay, jadi untuk Korplas Tracking Tool ini sudah bisa diakses untuk semua IBO mulai September 2020 ya, ya. Mas Andi. Oke, okay, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kedua, siapa yang bisa mengakses Korplas Tracking Tool ini? Baik, Korplas Tracking Tools bisa diakses oleh semua IBO. Mereka dapat melihat semua bonus yang bisa mereka dapatkan. Namun, meskipun demikian, EBO baru tidak bisa melihat leader incentive, tetapi hanya bisa melihat early incentive saja. Nanti, begitu mereka menjadi leader, mereka bisa melihat semua informasi yang ada di Korplas Tracking Tools. Oh, oke. Okay. Jadi, untuk EBO baru hanya bisa melihat early incentive saja ya, betul Mas Andi sekali. Ya? Oke, okay, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ketiga ini cukup menarik nih, Mas Andi. Sebagai EBO baru, komponen apa saja yang bisa saya lihat pada tracking tool ini? Oh, menarik sekali ya pertanyaannya. Jadi, EBO baru dapat mengakses My Performance Dashboard untuk melihat secara keseluruhan performa bisnis mereka. Seperti misalnya, performance bonus level, PV, dan juga BV-nya. Selain itu, apabila EBO ini masih di bawah 9%, mereka juga dapat mengakses bagian dari customer sales incentive untuk melihat detail dari bonus CSI yang telah didapatkan. Oke, jadi bisa kita bilang perkembangannya bisa dilihat setiap bulan ya. Betul Mas sekali. Andi, ya. Ya. Oke, kita lanjut lagi ya Mas Andi ke pertanyaan baik berikutnya. Bagaimana saya bisa mengetahui bahwa saya berhak mendapatkan BFI dan atau BBI setiap bulannya? Baik, teman-teman EBO bisa melihat bonus bronze secara detail dengan mengklik bagian bronze foundation atau bronze builder di bagian atas sebelah kanan yang tadi telah ditunjukkan oleh Debra. Kemudian, pilih tab eligibilitas. Nah, di situ akan terlihat dengan jelas di bulan berapa saja EBO berhak mendapatkan BFI dan juga BBI. Oke, okay. Okay, kita bisa lanjut lagi ya Mas Andi ke pertanyaan berikutnya. Boleh. Apabila EBO tracking untuk mendapatkan bonus BFI dan BBI dalam waktu yang bersamaan, di mana saya bisa melihat kedua bonus bronze tersebut? Baik, jadi teman-teman sekalian bisa langsung mengklik pada pilihan bagian atas sebelah kanan, sama seperti sebelumnya ya. Kemudian bisa memilih salah satu antara bronze foundation ataupun bronze builder, sehingga akan terlihat secara detail informasi mengenai jumlah bonus yang didapatkan, yang kedua persyaratan yang telah dipenuhi, dan yang ketiga juga dapat melihat eligibilitas yang telah dicapai. Oke, cukup jelas sekali Mas Andi. Ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ya. Apakah ada fitur untuk EBO leader untuk memanage downline mereka? Oh, tentunya pasti ada dong. Jadi, teman-teman EBO dapat melihat siapa saja dari downline mereka yang hampir memenuhi persyaratan bronze incentive pada fitur My Group Performance. Okay. Ya. Tentunya hal ini dapat memberikan motivasi kepada EBO leader dan mengarahkan downline-nya untuk membangun bisnis dan memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan bronze incentive itu. Oke, jadi EBO leader tetap bisa melihat atau memanage downline mereka ya? Iya, Andi, pastinya ya. Mereka bisa. Oke, kita lanjutkan lagi pertanyaan selanjutnya. Apakah ada fitur yang membantu EBO leader untuk melihat VCS dan CSI dari downline-nya? Tentu saja ada dong. Nah, informasi mengenai VCS dapat dilihat pada bagian daftar pelanggan prioritas, yang tentunya EBO bisa dengan mudah memonitor pelanggan prioritas mereka. Sementara itu, EBO leader bisa melihat informasi VCS dan CSI dari downline mereka pada bagian LOS map.
Seperti itu. Oke, jadi ya, memang ini menunya cukup lengkap ya. Sangat lengkap sekali. Jadi ABO tidak perlu lagi menghitung manual ya, karena mereka bisa langsung melihat secara langsung di Core Plus Tracking Tools. Iya, ini keren banget sih, luar biasa menu Core Plus Tracking Tool ini ya, Mas Andi. Oke, kita lanjutkan lagi pertanyaan berikutnya dan juga pertanyaan terakhir, Mas Andi. Supporting tool apa saja yang tersedia untuk membantu ABO untuk mempelajari lebih lanjut mengenai Core Plus Tracking Tool Early Incentive? Baik. Jadi informasi lengkap mengenai Core Plus Tracking Tools Early Incentive ini akan tersedia pada MWA ID. Tentunya pada bagian edukasi. Informasi yang tersedia akan meliputi panduan penggunaan Core Plus Tracking Tools itu sendiri, dan juga ada video tutorial di mana akan diupload di bulan September nanti. Jadi tunggu tanggal mainnya. Oke, jadi di September nanti lengkaplah ada semua ya menu Core Plus Tracking Tool ini. Oke. Ya. Wah, Mas Andi enggak terasa nih kita udah sampai di akhir dan penghujung acara. Tapi teman-teman ABO jangan khawatir kalau pertanyaan teman-teman ABO belum terjawab di sesi hari ini. Teman-teman ABO bisa menyampaikan pertanyaannya langsung kepada LGS di area teman-teman ABO masing-masing. Dan juga untuk Debra, Debra thank you so much for your support and for your time. Dan demikian teman-teman rangkaian dari sesi Core Plus Forum. Dan kami berdua ingin mengingatkan, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Sampai jumpa.